Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana, udah masuk suara? Udah masuk suara kah? Harusnya sih udah. Harusnya. Oke, kali ini kita bakalan ke tempat tracker ya. Dan karena kita pengen kerja dulu nih Ren ya, karena kita uang kita ini udah menyusut nih kayaknya. Menyusut ya, kita jadi kaum miskin lagi. Kaum miskin lagi kita guys. Aduh. Oke, jadi itu kerjaannya katanya lumayan banyak ya. Penghasilannya, pendapatannya. Tunggu dulu, itu kandon apa tuh? Gak tahu tuh. Kenapa tuh? Waduh, oh ini coy, kayaknya ada sesuatu sih ini. Ini kayaknya coy, apa yang parkir kapal itu coy, kayaknya di SMB itu gak boleh tuh. Gak boleh kayaknya coy. Yaudahlah ya. Oke, kita langsung aja guys ke yang namanya tempat truker ya. Tempat pembelian truker ya. Oke, ya itu di mana tuh? Di tempat kayaknya di Dilimor deh. Wait, gue set GPS. Set GPS. Oke, truk dealership langsung aja kita ke sana. Ini tuh kayak semacam truk-truk ini apa? Aduh, nabrak. Kayak semacam truk JNE coy. Nah, itu tuh. Jadi. Oke, kita sampai. Saya matiin dulu. Okay. Let's go. Berapa sih harganya nih? Pak ya, gua buy car. Buy car di sini mulai itu 3.000 coy. Waduh. 3.000. Oke, okay. Ada yang 2.500, 2.700. Ini enggak semua bisa kan ya? Cuman yang gimana nih? Yang ini aja yang model-modelnya kayak truk aja yang bisa, oh, cuy. Oke. Duit gue masih kurang sih sebenarnya, 3.000 harganya di sini nih, dan gue cuman uang lu cuma berapa tuh? 1.500 pak. 1.500. Gimana kalau kita patungan? Boleh patungan. Ya? Oke. Okay. Biar gak usah bolak-balik ya. Nanti gue ganti deh. Sekalian gue cek restoran gue nanti. Pinjam ntar dong. Oke. Okay. Supaya gak bolak-balik. Lu megang duit kah? Megang duit, Bambang. Kita KTM dulu. Aduh, ada KTM sekitar sini nih. Gak ada cuy, harus ke kalau nggak salah di dalam situ tuh ada tuh. Oh, ada juga. Di mana? Di sekitar sini. Di dalam pom bensin tuh. Oh, iya. Oke, 1.500. Gua pinjem dulu ya. Supaya enggak bolak-balik, coy. Nah, ini dia. Oke, guys, langsung aja kita beli yang 3.000. Kayaknya lebih cepat sih. Lebih cepat ya 3.000. Ya udah, lu yang beli mahal deh. Gua yang bawa mobil lu ya ini ya. Oke. Buikar 3.000, langsung aja kita beli. Let's go. Pergi ke checkpoint di mapmu untuk mengambil kendaraan yang telah dibeli. Di mana tuh? Di tempat parkir belakang ya. Gua ikut. Kirim dulu kuncinya ke gua, Ren. Kunci mobil mesa lu. Oh iya lupa. Soalnya mobil Inferno gua nyemplung nih ke laut nih. Kemarin ya kan malam tuh gua. Waduh, ada apa tuh? Katanya. Ada apa tuh? Kok bisa nyemplung? Kecelakaan gua, cuy. Ganti-gantian lah. Kecelakaan gua. Setidaknya Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan dulu, Pak. Gue kebut banget kan di tikungan tuh. Woi, ada laut, gue nyemblung jadinya. Aduh, kata gue. Jadi gak nih kuncinya nih? Atau lo mau dorong aja nih? Jadi dong, mana? Tuh. Menerima kunci mobil dari Ren. Oke. Lupa gue RP. Oke. Oke, kita ini dia nih. Truk kita warna biru ya. Kalau di lo gimana coy? Ada truk JNE-nya kah? Gue lihat dulu ya. Kalau di gue kayaknya kalau untuk mulai nggak gue modif deh. Nggak gue modif cuy, belum gue modif. Oh ini truknya besar banget, gue belum pernah lihat nih. Besar. Oke, ya nggak pernah ada yang. Kita lewat ini lu deh. Apa tuh? Lewat yang namanya rumah lu untuk narok mesa, kan kita berdua nih jualannya nanti. Oh iya. Oke. Atau mau ke ini aja, parkirnya ke tempat bisnis gue cuy, supaya apa namanya, sekalian gue ganti uang lu biar nggak lama-lama coy. Boleh. Enggak jadi sokongan nih kita nih. Apa tuh sokongan tuh? Apa sumsuman? Apa sih bahasanya di lu? Oh iya, patungan. Patungan, iya. Patungan. Kalau gue sih patungan aja. Sokongan, cuy. Sokongan ya, gue enggak tahu sokongan itu apa. Berbeda daerah. Iya. Berbeda daerah, cuy, asli. Oke, jadi ini gue enggak tahu apa namanya caranya jadi truker sama seperti kemarin tukang sampah. Makanya gue ajak si Fantazel ini karena dia master semua. Dia master sampah, master truk-truk juga ya kan dia. Semuanya. Jadi gue sengaja lah ajak jadi dia ini. Bang, cuy. Jadi kita harus kemana dulu nih, Zal? Jadi kita nanti nggak beli ininya dulu ya kan, nggak beli apa sih namanya tuh bahan-bahannya dulu. Kargo ya, kargo kargonya ya, kargo dulu tuh ya kan ceritanya.
Oh iya, gue kemarin nggak ngerti sih gimana cara bisnis itu. Soalnya gue nggak pernah kerja truk gitu loh. Ini adalah pertama kalinya gue kerja. Jadi nggak ngerti masalah kargo-kargo itu. Nah, lu nih di mana nih? Gue ketinggalan jejak nih. Gue ini katanya kan ke tempat ini lu tuh. Oh, mau ke itu dulu. Oke, oke, oke. Oke deh. Taruh aja ya mobilnya ya. Lu udah buat video ini kan ya? Jadi nggak usah patungan deh. Gak usah patungan kah? Nanti mau gue jual lagi kalau udah selesai nih. Okay. Eh, gak usah deh. Gue kayaknya bakalan lanjut untuk kerja ini coy. Soalnya gue gak ada kerjaan ini. Masih miskin lagi gue. Kaum-kaum miskin. Gue bakalan lanjut sih ini. Mekanik sih cuy. Mekanik ya. Ini bukan side, ini side job ya kalau ini. Tapi menguntungkan sih sepertinya. Gue sempet nanya-nanya juga waktu itu. Iya, menguntungkan sekali cuy. Oke, jangan kita parkir dulu. Dulu bentar, belok. Let's go. Eh, bentar. Lu udah jadi truker belum? Belum. Oh, ini harus daftar dulu. Iya. Tinggal daftar aja kali nanti di sana. Oke. Okay. So, langsung aja kita masuk ke tempat ini, cuy. Sekalian kita lihat berapa sih pendapatannya nih. Gua juga belum pernah lihat dari kemarin. Iya, berapa tuh? By the way, tadi bensin gua habis ya? Abis cuy, udah mau habis bensin lu. Lupa gua isi tempat lu tadi tuh. Oke, ini. Jadi kita kalau mau ngecek itu BM ya, BM. BM. Terus ada show info juga di sini. Gede coy. Lumayan coy. Berapa cuy dapatnya? 3834. Waduh. Wow, lumayan sekali. Selama 2 hari ya. Gua cuman modal 500 itu untuk apa kargo-kargoan gitulah. Oke, jadi gue ambil. Jadi cara ambilnya seperti ini guys. Kalian bisa langsung aja ke vault, terus withdraw gitu loh. Withdraw kita ambil 1500. Wah, ini ada banyak nih yang ngikutin nih. Ini mau beli atau pada mau ngikutin doang nih? Beli dong. Beli bapak. Ini cuma ngikutin doang nih kayaknya. Mau makan. Hehehe. Ini cuy, gue bayar dulu, lu udah keluar ya? Udah keluar gue, yuk sambil jalan aja deh, yuk. Oke, oke, sambil jalan kita naik truk dulu. Wow, truknya ganti-ganti belakangnya ininya cuy, apa namanya? Gambarnya, tadi biru polos kan ya? Sekarang ada gambar ya? Sekarang ada gambarnya tuh. Oke, langsung aja kita pergi. Ini kemana dulu? Saya tidak tahu apa-apa soal ini, bapak. Kita, gue pengen join truk. Job dulu ya sambil lewat ke truk job kita ya. Harus join. Gua kira ini side job cuy. Ternyata bukan ya. Bukan side job cuy. Gua juga mau daftar sih. Gua belum daftar. Enggak, lu jangan pakai max cuy kalau lagi kerja. Enggak boleh. Oh, oke. Dilepas dulu, heeh. Ada tuh kerja yang pakai emas cuy. Mau tahu enggak? Apa tuh? Nanem. Nanem iya, itu harus pakai. Harus pakai kalau enggak. Kita dikejar kayak kemarin udah wasted deh. Kena aja ya. Meninggal. Ini kemana sih? Gue muter-muter malah nih. Ke tempat truk job tuh. Truk cek dulu di GPS deh. GPS job. Oke. Trucker ya, trucker. Oke, let's go. Enggak terlalu jauh, deket sini. Tunggu dulu nih. Tunggu dulu nih. Gua kan baru beli ini kan ya. Kok bensinnya udah mau habis aja ya? Coba sambil isi deh nanti. Nanti aja kali ya. Oke. Eh, ada orang coy. Waduh, tabrak. Itu orang ngapain sih melamun? Melamun gaming gitu dia. Udah kayak tuyul coy, udah botak tuh. Sorry lah ya, gua enggak kelihatan itu. Silau soalnya kepalanya tuh. Silau. Oke, ini masuk dari mana ya? Kemarin gue sempat jadi tukang sampah juga, cuman bingung masuk. Kanan. Oh, dari sini ya bener ya? Kanan. Oke, let's go. Gue jadi seorang trucker dulu ya. Sama, gue juga belum. Gue juga pengen jualan nih masalahnya. Stop. Oh, bisa sekalian gitu. Iya. Baru tahu gue. Take job confirm. Confirm. Oke, ini kayaknya bakalan tetap gue jadi ini. Sebentar, gue mau cek help dulu. Help. Help itu karakter meme kan ya? Help. Help, Pak. Itu help. Help, Pak.
Aduh garing banget dah gue. Job komen. Nah ini dia nih. Ada kargo. Itu membeli box, menjual, meletakkan dan sebagainya. Dan dapat digunakan dengan satu perintah utama, yaitu ke kargo. Mending kita langsung kesana aja deh Pak, biar lo langsung jelasin nanti. Gue gak ngerti apa-apa nih soalnya. Dan ini ya, gue numpang di mobil lu ya, buat narok barang-barang gue ya. Oke oke, ada batasnya kah ininya, kargonya? Kayaknya batasnya 3 atau 5 deh kargonya. Loh, jadi gimana kita kongsinya? Jadi bisa, satu, ganti-gantian aja gak apa-apa. Oh ganti-gantian, oke oke oke. Jadi kita kemana nih? Kita ke, nah lurus ini. Sini. Ah, lu mau jual apa dulu nih? Lu mau nyetok apa nih? Ke kanan-kanan cuy. Hmm, kanan. Mungkin makanan dulu kali, supaya gue bisa nyetok restoran gue sendiri. Jualan, beli sendiri gitu loh. Sini kah? Ah, lurus. Hmm. Ada tandanya di GPS? Ada dong. Terus okay. Belok kiri lagi cuy. Oh, di sini. Ah. Tahu gue ini mah tempat gue main kecil ini mah. Nah kanan, nah itu kanan. Tuh ada yang ini juga kan, misi. Iya. Ini juga tuh. Ada saingan ini. Pesaing nih. Situ tuh. Oke kita matiin mesin terus kesini. Banyak yang belum gue tahu ternyata, padahal udah lama gue main kesini. Harganya 60 coy. 60 per kargo ya. Maksimal 3 kan ya. Oke, berarti iya. Kalau gitu kalau gue jual di tempat gue itu kan harganya 110 ya, berarti dapat untung 50 kalau tempat iya. Gue ya. Kalau tempat lain mungkin lebih mahal lagi karena gue pelit, jadi gue pasang harga 110. Aduh, bukan karena pelit sih guys. Bukan pelit sih, soalnya gue jual murah juga 12 gitu, takut nggak balik modal gitu. Oke, ini gimana buinya? Kargo ya. Kargo buy, tapi kita RPN dulu coy. Oke, kita RPN dulu. Membeli box, kargo box ya. Kargo ya. Kargo box dan menaikkan ke truk. Ke truk. Nah, kayak gitu. Oke. Sip. Kargo buy. Oh, ini toh. Pantes gue sering lihat orang ngangkut-ngangkut barang gitu. Jadi maksimal di sini 3 ya. Lu udah masukin kah tadi tuh? Belum. Kan nanti gantian kita. Oh ganti-gantian gue dulu nih. Lalu sampai dulu. 3 nih. Cargo place. Sebentar. You're not near vessel trunk. Nah ini harus dibuka dulu coy ini ininya. Oh pantesan gak bisa nih. Fitrung ya fitrung ya. Harus buka dulu fitrung. Gak bisa juga nih. Kayaknya kurang dekat. Tunggu dulu. Fitrung. Lu buka dulu deh. Buka ya. Bukan fitrung coy. Coba apa ya. Bukan fitrung. Cargo plus. Oh, cargo plus, ya. Cargo plus. Tadi gue coba nggak bisa. Apa harus dibuka tadi? Ada yang lu buka kan tadi? Enggak ada. Enggak ada. Plus. Cargo plus. Nah, tuh. Kurang deket kali tadi tuh. Jadi 3 ya, 3 ya. Enggak. Oke, 3 coba ya. Oke, gue beli lagi. Masa 3 sih? 3. Coba lu masukin. Cargo plus. Oke. Okay. Nah, udah. Bisa enggak? Bisa. Coba satu lagi. Beli satu lagi coba. Kalau enggak bisa gimana nih? Rugi ini gua nih. Tenang, santuy. Bisa ditaruh enggak ini? Enggak bisa ya? Nah, kita taruh kok. Taruh aja kita sembunyiin dulu nanti di sebelah mana gitu. Oh, boleh. Boy. Coba taruh lagi. Soalnya kita enggak tahu juga maksimalnya berapa gitu loh. Iya, cuy. Bisa enggak? Maksimal 3 ternyata. Oke. Okay. Kita sumputin di sini deh. Oke. Sumputin gua. Kita taruh di sini aja, cuy. Nah, di sini. Oke. Okay. Kita sembunyiin dulu ya. Di sini ya. Gimana sini. Tuh? Cargo put down. Put down. Oh, ini untuk taruh ya. Oke. Okay. Waduh, dia ngilang. Oh, enggak. Food. Oh, gua pernah ngeliat ini sebelumnya nih. Di rumah gua ternyata ada orang yang naruh ginian tuh. Itu ngebug kayaknya. Udah nih. Sip. Let's go. Kita ngejual dulu, guys. Oke. Jadi satu punya gua ya. Oke. Jadi jangan diambil tuh, guys. Nanti saya lupa ambilnya, kalian ambil lagi tuh kotak tuh. Kita kerja dulu, guys. Uang gua sudah menipis. Sama.
Oke, jadi kita jualin ke tempat toko-toko ya. Aduh, itu apa tuh kebut-kebut tuh? Toko-toko makanan ya, sesuai yang namanya ini kita nih. Yang kita beli, ya. Kargo kita, iya. Ada tempat baju, ada terus tempat apa untuk bensin, ada beda-beda semua. Jadi semuanya kalian bisa lihat guys di GPS ya. Semua-muanya kalian bisa lihat di GPS guys. Misalnya kalian pengen beli kargo, kalian pengen beli apa lagi, misalnya kalian pengen ke toko, ada di / GPS guys. Jadi kalian nggak perlu bingung gitu ya. Oke, kita coba cek yang ini coy. Ini tempat makanan. Di belakang ya, di belakang. Di belakang, oh sebelah sana ya. Gak apa-apa, kita angkut aja. Bisa kan itu? Bisa, tapi kejauhan pak. Iya sih. Kan nggak boleh bawa kargo sambil lari pak. PG ya. Gue kira tuh tempatnya di dunia nyata kan berat tuh guys, asli. Kan kita berdua pak, kita gotong gitu loh. Oh di sini, oke. Nah cara lihat dia itunya gimana? Stok dia ada berapa gitu? Jadi kita harus kargo sel. Oh iya benar. Banyak juga CMD-CMD-nya coy. Oke, kita coba dulu. Apakah di sini kosong? Ada yang kosong. Dan apakah harganya mahal? Berarti kargo sel ya. Kargo sel. Kargo sel. Waduh. 100 coy. Ternyata lebih murah dari bisnis gua. Wah, tapi lumayan lah ya. Kita nggak bisa ngecek harga dulu kan sebelum kita jual gitu. Itu kan kelihat harganya 100. Iya, oh ini belum ya? Belum mau beli ya? Belum. Oh, gua kira udah dibeli. Kalau kargo sel langsung kargo sel confirm. Oh, gua kira ini udah dibeli dan kargo sel itu toh jadi kita bisa pilih-pilih dulu ya. Iya. Ini murah banget, Pak. 100 gitu loh. Emang harganya berapa sih di dalam? Lumayan lah, kita juga untung 40 cuy. Ya udah kita jual di sini aja. Coba deh. This business full of product. Oke, udah. Ya udah. Full itu kita taruh lagi di sini cuy. Semoga aja di tempat ini mahal ya, supaya kita bisa kaya kembali cuy. Ada yang lebih cuy di sini. Ada kah? Lewatin. Ada. Lu mau kemana nih? Nanggung cuy, itu deket kok di balik jembatan ini. Di belakang. Tuh ada tuh. Soalnya di situ juga ada tuh deket lagi, lebih deket. Oh, nggak lihat gue tadi tuh. Terlalu banyak juga bisnis di sini ternyata. Oke, kita coba cari dulu tempatnya. Di depan kayaknya. Oh, ini iya, di depan. Oke, coba oke. Deh. Kita jual coba dulu. Coba. Oh ya, gue jual ya. Berapa tuh di sini tuh? Dia jual di sini 17. 100, coy. Waduh, kenapa pada 100 semua ya? Ini kan bisnisnya sudah full, coy. Walah. Udah gini aja, oke, gua. Kita udah kita ke tempat lain deh. Tempat lain. Gua makan dulu di dalam. Kenapa murah banget sih 100 gitu loh. Padahal udah jual. Udah jual $17. Lumayan kan keuntungannya. Jadi gua aja 110 gitu. Padahal gua jual 12 gitu. Gulah. Oke, kita lanjut lagi. Kemana nih yang deket nih? Coba kita cari dulu cuy yang deket. Paling deket 700 sih, 700 distance-nya. Di 27 Lada Food. Ke situ kah kita nih? Let's go yuk. Okay. Boleh. Oke, okay, dari tadi aja kita dulu. Belum dapat apa-apa ini soalnya. Dapat guys, kita belum dapat apa-apa ya. Susah juga ini. Ternyata gue kira gampang, ternyata pada penuh terus gitu loh. Pada penuh, susah nyari. Susahnya di situ ternyata. Nah, oke okay, kita udah sampai di sini. Semoga ada ya. Dan tempatnya tuh di depan. Oke, okay, kita parkir aja di sini. Oke. Okay. Di Lada Food, semoga ada. Semoga ada. Kita lihat dulu harganya berapa nih. Kargo sel 100 lagi. Ini kayaknya gua harus ganti harga deh. Gua harus ganti harga 100 nih kayaknya. Aduh. Oke, okay, coba dijual dulu cuy. Confirm. Iya, sel confirm ya. Yo, iya. Jangan-jangan udah penuh nih. Okay. Ada kira di sini ya. Kargo package-nya 15 pieces. Oke, okay, kita jual 100, lumayan lah. Dapat 40, lumayan.
juga pengen jual deh. Oke oke, satu tuh ya, satu kotak. Oh di sini bisa double gak? Tak double bisa. Oh, kalau misalnya kalau masih belum ini, oke siap. Jadi seperti itu cara kerjanya untuk bisnis, saya baru tahu gitu loh. Betul. Jangan gua lari cuy. Nah, oke gue tungguin di sini nggak apa-apa. Gak boleh lari nih, PG dia. Lumayan 40. Masih bisa kah? Bisnisnya udah full cuy. Udah deh. Ya udah deh. Udah full. Oke, kita ke tempat lain lagi. Saya pengen ke tempat restoran saya sih, tapi kejauhan gitu. Tapi ya udahlah, kita ke tempat yang dekat aja. Yang dekat-dekat kita cari lagi. Biasa ke tempat yang paling laris sih cuy. Tempat paling laris. Nah, di situ pasti kosong. Apa namanya? Tempat paling laris ya di tempat bus itu cuy. Bisa sih. Soalnya di situ rame. Nah, terkesan aja. Rame banget masalahnya di situ. Sama di depan sweeper tuh. Karena gua hafal banget tuh. Banyak orang kerja di situ ya. Oke, kita ke tempat mananya nih? Donat kah atau Kalkin Bell belakang? Donat dulu ya. Di sini Kalkin Bell sih kayaknya juga ini sih kayak apa namanya? Kosong sih kalau donat. Laku soalnya di sini. Oke, kita ke tempat donat dulu. Let's go belok kiri. Ada yang jual tuh di belakang tuh. Wah, kayaknya penuh nih. Sepertinya sih. Ya udah kita ke Kalkin Bell aja deh. Di belakangnya nih. Let's go. Aduh. Di sini soalnya murah juga harganya. Nah, ini coba ya di sini ya kita ya. Oke, tadi lu udah jual ya? Tinggal satu berarti ya? Belum gua jual tadi cuy, iya ya? Kan penuh cuy. Oke, gua tunggu deh di sini deh. Oke, santuy ya. Oke, sambil kita jual, gua sambil ngobrol nih. Ya, abis ini kita enaknya buat konten apa ya? Gua juga bingung cuy. Karena udah berapa bulan ini enggak ada update-update gitu ya. Dan rata-rata kita juga udah pada buat kontennya. Ini truk juga udah gue buat. Kok bingung sih jadinya. Dunia kita harus. Yang aktif cuman side job ya kan, sama apalagi tuh. Job utama juga kurang-kurang apa ya, kurang aktif juga. Ya mungkin kita coba ke ini lainnya ya, kota lain gitu ya, yang lebih cepat update-nya mungkin gitu ya. Kalau masih agak lama update-nya mungkin kita bakal ngecek juga kita soalnya kan. Ngecek gitu ya. Masih sepantaran GTA San Andreas, enggak apa-apa lah kita cek juga server lain gitu. Ke kota lain. Gue juga penasaran. Siapa tahu lebih asik atau gimana, kita coba aja. Di situ berapa cuy? Harganya cuy? Bisnisnya udah full cuy. Waduh, susah banget sih caranya ya. Susah banget kalau kayak gini caranya. Udah gue masukin lagi ya. Oke. Ya itulah kendala kita ya guys ya. Makannya rada gimana-gimana gitu kita ya kan. Karena kita juga bingung cuy. Gitu loh. Mikir juga sih kontennya apa nih. Fantasial juga udah lama gak upload UGRP nih. Gue lihat nih. Nah itu masalahnya gini guys. Gua kan pengen bikin konten rob tuh ya. Nah pas gua nge-crash senjatanya hilang cuy. Waduh. Gitu loh. Wah kata gua kan. Wah gitu loh. Jadinya ya gak jadi gitu konten gua guys. Senjata, senjatanya mahal banget loh tuh. Aduh mahal kan kali. Gua juga tunggu gitu ya kan. Udah nunggu lama guys asli guys. Oke ini kita ke tempat gua aja deh. Atau kita ke tempat sweeper dulu ya. Sweeper dulu abis itu ke tempat gua. Sweeper. Kiri ya. Salah jalan bapak. Oke di sini juga lumayan rame tuh depan tuh. Oke Zel, turun lagi Zel. Gue tunggu. Sip, gue ambil dulu ya. Oke. Nah coba gue jual cuy. Apakah di sini ada? Ah di sini juga full cuy. Waduh. Udah full, selalu di stok. Oke kita coba ke tempat gue deh. Kayaknya tadi masih kosong. Gue nggak sempet cek sih. Itu namanya kargonya berapa? Persediaan. Tapi gue ngapain jual ke tempat gue sendiri ya? Kan yang beli gue juga gitu loh. Ke tempat lain aja deh. Masa gue yang usaha jualan, gue sendiri yang beli. Rame juga tuh toko lo tuh tapi tuh. Waduh, iya juga ya rame ya. Jadi kalian kalau mau mampir, silakan dah mampir dari situ dah. Murah kok, paling murah di kota coy. Paling murah cuy. Oke, ini kemana lagi? Mungkin ke tempat ini deh. Dekat pantai tuh ada tuh. Iya, dekat pantai boleh. Dekat pantai. Nah, itu dia tuh. Burger. Let's go. Nah, ini dia. Baru satu nih yang jual nih. Udah keliling-keliling kita nih. Bisa masuk kah?
Gak bisa, Chan. Ah, gak bisa, Mas, cuy. Yaudah, berarti kita turun di sini. Oh, bisa tuh di belakang tuh. Turun di sini aja deh. Bisa, bisa, bisa. Atau deh, ya udahlah. Terobos aja lah. Terobos aduh aja, guys. Di sini juga udah full. Aduh, gimana nasib kita nih? Gimana nih nasib kita nih? Muter-muter penuh semua. Apa kita harus ke kota lain kali? Coba kita ke tempat Angkel. Tempat Angkel. Tempat Angkel, restoran Angkel. Oh, di belakang. Tau oke, kan? Boleh, 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 boleh. Di dekat bank ya. Itu juga murah tuh, itu kayaknya laris tuh. Ya. Iya, laris juga tuh di situ. Tunggu dulu. Bensin gua kok nambah dah? Hah? Bensin gua nambah, swear. Bensin gua nambah. Tadi berkurang lebih dari setengah. Gue ingat sampai keterusan dong kebanyakan ngomong. Bensin gue nambah tadi, mungkin kalian juga lihat tadi itu kurang dari setengah, coy. Sekarang udah hampir penuh. Aneh ya. Oh, gaib lah. Nih gaib nih. Oh, gaib begitu. Atau jangan-jangan mobil Mesa lu yang lu lihat? Enggak, serius. Serius, Mesa tadi udah mau habis. Nah kalau ini kurang dari setengah. Ntar gue cek lagi deh, apa gue ngigo atau gimana. Semoga ada. Full juga, cuy, full. Aduh. Atau kita simpen dulu dah. Simpen gimana? Kita simpen dulu nih. Atau kita cari lagi. Tokonya udah kita mampirin semua. Jelajahin semua. Udah kita jelajahin semua. Tokonya di sini. Mana lagi yang belum? Baru lagi, kecuali di luar kota. Tapi kalau di luar kota, ntar jauh-jauh ke sana malah penuh lagi. Penuh, iya. Gimana nih, guys, nih? Fast food di Lada Food tuh udah habis nih. Udah hampir kita. Udah habis nih. Apa? Ini semua. Ntar kita keliling sebentar lagi deh. Coba lagi. Tapi udah semua sih. Udah semua, cuy. Gimana nih? Kita ambil kartu dulu deh. Ambil apa? Kita masukin ke truk. Ambil kargo kita yang tadi. Oh, yang tadi. Iya, 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 iya. Ini kita balik ya. Oke, udah kita balik aja dulu. Oke, udah menyampe nih. Dengar-dengar ada update ya? Tunggu dulu. Kok dengar-dengar dulu? Dari dulu perasaan aduh ini ada kelindes lagi nih. Bodoh lah. Perasaan dulu gue dengar ada mau update dah waktu gue pertama kali masuk. Kapan update-nya tuh, cuy? Nah itu dia, gue nggak tahu sampai sekarang gitu kan. Sekarang. Katanya yang gue ingat ya waktu itu kayak misalnya bis gitu, mau minggu depan atau sekarang nih dipindahin minggu depan. Oke, gue tunggu ya kan sampai minggu depan, nggak dipindahin gitu, coy. Sampai sekarang belum dipindahin nih, sampai detik ini belum dipindahin tuh empat busnya. Iya, yang paling gue ingat sih waktu pertama kali kita record, lu ingat gak dulu? Kan lu bilang di rumah ini nanti bakal ada garasi nih. Di update itu, sebentar lagi bakal gitu ada update nih. Gue nunggu banget tapi sampai sekarang belum ada gitu loh. Iya, sampai sekarang belum ada gitu. Belum ada yang kelihatan gitu. Tunggu dulu nih, gue nyasar kah nih? Enggak. Enggak ya? Benar ya? Di sini. Oh iya, itu dia. Agak enggak. Kayaknya saatnya kita nyoba kota lain kayaknya, cuy ya. Mungkin sih. Kayaknya bakalan seru sih. Coba deh nanti. Kayaknya bakalan seru. Kita coba lah ya kota-kota lain dulu, coy. Gimana gitu ya. Jadi kalian bisa ikut kita ya. Kita menjadi takaran kalian gitu, coy. Apakah kita bakal stay di kota lain atau gimana ya? Kita lihat ke depannya gitu ya. Gitu, coy. Ambil dulu, coy, itu, coy. Box. Oke. Soalnya ya ini keluhan gua, guys. Keluhan gua sama Ren ya. Gua mau ngerob, guys. Gak bisa nih, guys. Gimana nih gua mau ngerob nih? Senjata gua hilang, coy. Udah kali ada 10 deagle yang gue buat nih. Masa kita ngerob pakai ini apa tangan kosong ataupun pakai baseball itu kan. Ntar kita yang kena begal gitu loh. Kita mau begal malah kita yang kena begal gitu. Makanya itu, guys. Jadinya ini keluhan itu. Kita sih keluhan gue sama Ren gitu. Selama kita ngobrol di Discord gue sama Ren kayak gitu, guys. Dan juga ada yang banyak. Sebenarnya banyak sih Ren yang udah email gua gitu, servernya pengen di apa sih namanya, pengen diliatin gitu servernya gimana gitu, banyak gitu. Cuma sampai sekarang ya cuman gua read doang sih sebenarnya gitu loh. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah, guys, gitu ya. Sekarang ya gua sama Ren ya bisa inilah ya, udah mulai-mulai kita coba-coba kota lain gitu ya.
Coba deh nanti ya, kita cek-cek dulu coy. Oke. Ini kita udah keliling-keliling dan ternyata udah pada penuh coy. Sepertinya kita udah ke semua tempat sih ini. Perasaan yang gua tahu tempatnya makanannya udah kita jelajahin semua coy, tapi penuh gitu loh. Jadi gimana nih? Apa udah sampai sini aja dulu kali ya? Kita simpen dulu di dulu. Tempat ini, di kargonya ini, tempat truk. Kita ini aja, kita ngejualnya secara offline aja ya, Ren ya. Ya udah. Daripada kalian nunggu kelamaan gitu ya. Nyarinya soalnya susah nih cuy, daripada jualnya gitu. Ntar takutnya pada penuh semua kan kalian bosan gitu. Bener. Intinya seperti itu aja, jualnya gampang kok. Ya seperti tadi kita praktekin. Jadi ya mungkin sampai sini aja guys untuk video kali ini. Terima kasih nonton video saya lagi teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Saya dan Pentazel pamit, dan ada yang ketabrak lagi tuh. udah ada 3 orang yang gue tabrak hari ini loh. Kebanyakan ngobrol. 3 orang lo tabrak. 3 orang. Aduh, ini sepertinya mobil bawa sial selanjutnya nih. Oke lah, see you next time guys. Bye-bye. Bye-bye.